kemeriahan dalam memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 berlangsung secara beragam. Di Kota Batam, Kelurahan Balai Permai RW 11 Kampung Air menggelar perlombaan estafet sarung, balapan kelereng, serta lomba makan kerupuk khususnya untuk anak-anak. Sorak-sorai dan gelak tawa para penonton mewarnai kegiatan perlombaan tersebut saat para peserta mulai saling balapan untuk mencapai garis finish. Menurut Ketua RW 11 Kampung Air, perlombaan ini sudah menjadi tradisi warga setiap peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan kegiatan acara perlombaan, salah satunya adalah perlombaan kulit putra putri, lomba estafet karung, dengan segala perlombaan keunikan yang ada di sini. Yang kami harapkan adalah kekompakan kebersamaan ini akan dilanjutkan terus sampai kapanpun selama Kampung Air masih ada. Jumadi menambahkan, kegiatan perlombaan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan rasa cinta tanah air kepada seluruh warga, khususnya warga RW 11 Kampung Air, Kota Batam. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.